Hai semua, perkenalkan aku adalah Pongil. Seorang dukun muda yang masih harus banyak belajar tentang dunia spiritual. Suatu hari aku diajak oleh rekanku Huarin untuk menangani sebuah kasus mistis yang menimpa sebuah keluarga kaya di Korea, yaitu keluarga Park Geun-hyun. Untuk menangani kasus ini, kami harus melakukan wawancara dan penyelidikan. Kami juga harus mengetahui garis keturunan dan silsilah keluarga Park. Aku dan Huarin juga sempat mengunjungi salah satu keturunan dari keluarga Park yang berada di Los Angeles. Keluarga Park selalu dihantui oleh leluhurnya dari generasi ke generasi. Karena hal ini cukup serius, akhirnya kami meminta bantuan kepada kerabat kami, yaitu Sandok. Sandok merupakan seorang peramal Feng Shui yang ahli dalam bidangnya. Kemudian juga ada Yonggen, salah satu petugas pemakaman yang juga akan membantu kami. Penyelidikan kami berempat pun berujung pada sebuah kuburan yang cukup aneh. Kami merasakan adanya bayangan gelap dari leluhur keluarga Park yang ingin mengajak semua keturunannya ikut mati bersamanya. Leluhur dari keluarga ini seperti memiliki dendam yang harus dibalaskan kepada keturunannya. Akhirnya, kami semua mulai melakukan penggalian pada kuburan itu, kemudian menemukan sebuah peti. Kami pun membawanya ke rumah duka yang tidak jauh dari sana. Kami berusaha agar peti itu tidak terbuka, dan mencoba untuk mendapatkan izin dari keluarga Park untuk segera melakukan kremasi pada peti itu. Namun, sebelum mendapatkan izin, ada seorang petugas gali kuburnya ingin mencuri harta dari dalam peti itu. Dia membuka secara paksa hingga arwah leluhur keluarga Park keluar dan mulai memburu para keturunannya. Akibatnya banyak anggota keluarga Park yang mati, namun kami berempat berusaha untuk mengatasi arwah leluhur itu dan langsung membakar petinya. Meskipun tidak berhasil menyelamatkan semua keluarga Park, tapi kami berhasil menghentikan gangguan dari leluhur keluarga Park yang selama ini menghantui keturunannya. Setelah peti selesai dibakar, aku berpikir kasus ini sudah selesai. Namun, Huarin merasakan masih ada sesuatu yang menghantui dan merancam. Kami berempat pun kembali ke lokasi kuburan dari leluhur keluarga Park. Betapa mengejutkannya, ternyata ada satu peti lagi di sana yang berukuran sangat besar dan dikuburkan secara tidak wajar dengan posisi berdiri. Hal ini disebut dengan kuburan ganda. Kami menggali dan membawa peti besar itu menuju kuil terdekat. Saat sampai di kuil, kami bertemu dengan seorang biksu. Kami juga menerima informasi jika dahulu terdapat biksu asal Jepang bernama Gisune yang membuat ritual kubur seorang jenderal Jepang di daerah pemakaman leluhur keluarga Park. Gisune membuat ritual makam dengan pasap besi yang terkubur, lalu memunculkan kutukan dan energi negatif pada makam leluhur Park. Itulah alasan mengapa leluhur Park selalu menghantui para garis keturunannya. Arwah leluhur Park dipaksa menahan energi negatif dari jenderal Jepang itu. Sementara keturunannya tidak ada yang memindahkan kuburannya. Jadi arwah leluhur Park merasa tersiksa selama bertahun-tahun. Setelah memecah semua teka-teki kasus keluarga Park, kami pun menyegel peti besar itu dengan darah kuda dan beberapa jimat di dalam kuil. Kami semua memutuskan untuk beristirahat dan berniat melakukan kremasi pada peti besar itu keesokan harinya. Ketika aku sedang berusaha tidur, aku dibangunkan oleh bisu Nikuil yang baru saja kami temui. Tapi anehnya, dia malah berdiri di atas dadaku dan berlumuran darah. Ternyata itu adalah arwah yang memperingatkanku, bisu itu ternyata baru saja mati karena kehilangan jantungnya. Aku langsung bergegas untuk memastikan keadaan bisu kuil itu. Ternyata benar. Jasadnya tergeletak dengan jantungnya sudah hilang. Kemudian aku mendengar suara gemuruh di area sekitar peternakan yang ada di sana. Sambil berlari pelan, aku memastikan apa yang sedang terjadi. Aku sangat terkejut ketika melihat seorang jenderal Jepang sedang memakan ternak dan orang-orang yang bekerja di sana. Dengan rasa penuh ketakutan, aku bergegas membangunkan Huarin dan kami berdua langsung pergi ke tempat peti besar itu. Di sana kami melihat semua segel hancur dan peti juga terbuka lebar. Huarin langsung menyuruhku untuk memperingati semua orang.
Suatu lang peranyati semua orang, aku kembali ke tempat peti besar dan melihat di sana, Warim sudah berhadapan dengan jenderal Jepang itu. Aku berusaha untuk menolong Warim, akibatnya jantungku hampir saja dicabut oleh jenderal Jepang itu. Tubuhku terluka parah dan jenderal Jepang itu berubah menjadi api kemudian kembali ke arah ubrannya. Aku langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan nyawaku hampir tidak terselamatkan. Setelah melihat pengorbananku, Warim tidak tinggal diam. Sangdop dan Yonggen juga membantu Warim untuk mengalahkan jenderal Jepang itu. Karena faktanya jenderal Jepang itu bukanlah hantu ataupun arwah, melainkan siluman. Butuh sebuah metode khusus untuk mengalahkan siluman. Akhirnya mereka bertiga berusaha untuk mengalahkan jenderal Jepang itu hingga mereka terpojok. Sambil berpikir, tiba-tiba Sangdop menemukan cara untuk mengalahkannya. Yaitu dengan sebuah tongkat kayu yang dilumuri darah. Tidak lama kemudian jenderal Jepang itu pun terbakar hangus dan menghilang menjadi debu. Warim dan yang lainnya pun berhasil mengalahkannya. Namun Sangdok juga mendapatkan luka yang cukup serius. Kemudian Warim dan Yonggen membawa Sangdok ke rumah sakit. Beberapa hari berlalu, aku dan yang lainnya berhasil sembuh dan menjalani kehidupan kembali sebagai dukun untuk membantu orang-orang dari gangguan makhluk spiritual. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.